Ajang bergengsi SEA Games 2021 segera dimulai. Presiden Joko Widodo pun telah melepas kontingen Indonesia, yang akan berangkat ke Vietnam. Lantas kapan Timnas Esports akan mulai berlaga? Berikut jadwalnya. Di mana dari tanah air, Indonesia hanya mengirimkan 6 nomor, dari total 10 yang sebelumnya sempat diumumkan. Jadwal Timnas Esports Indonesia di SEA Games 2021. Grup Stage Free Fire Team tanggal 13 Mei tahun 2022. Grand Finals Free Fire Team tanggal 14 Mei tahun 2022. Grup Stage FIFA Online 4 Team tanggal 14 Mei tahun 2022. Grand Finals FIFA Online 4 Team tanggal 15 Mei tahun 2022. Finals PUBG Mobile Individual 16 dan tanggal 17 Mei tahun 2022. Qualifier PUBG Mobile Team tanggal 18 Mei tahun 2022. Grup Stage Mobile Legends 18 dan tanggal 19 Mei tahun 2022. Grand Finals Mobile Legends tanggal 20 Mei tahun 2022. Finals PUBG Mobile Team 20 dan tanggal 21 Mei tahun 2022. Grup Stage Crossfire tanggal 21 Mei tahun 2022. Grand Finals Crossfire tanggal 22 Mei tahun 2022. Kendati begitu, pihak penyelenggara menegaskan bahwa jadwal bisa berubah tergantung situasi dan kondisi. Dengan beberapa ketentuan, salah satunya tim dan atlet harus hadir minimal 2 hari sebelum acara mereka berlangsung. Sementara itu, 4 nomor pertandingan yang batal berangkat ke SEA Games 2021 di Vietnam, diantaranya Arena of Valor, League of Legends PC, League of Legends Wild Rift Men dan League of Legends Wild Rift Women. Berdasarkan hasil penilaian dari Tim Review Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional PPON, Kemenpora, Moh Asmawi, Ketua Tim Review PPON, menjelaskan bahwa hal tersebut dilakukan setelah mengkaji dengan berbagai alasan. Beberapa di antaranya seperti tidak ada rekam jejak prestasi, tidak berpeluang medali dan memiliki permasalahan organisasi.